Train ke Sentul Timur akan tiba di platform 1. Train towards Sentul Timur will arrive at platform 1. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi kenapa aku sore-sore di sini? Aku pun tak tahulah kenapa ya. Jadi apa-apa benda di sini aku menaik LRT. Ini adalah LRT jurusan Sentul dan Putrahik ya. Jadi apa-apa benda, jom kita masuk dulu. LD. Oke, di sini aku enggak sendiri ya, aku sama Weldy. Hey Weldy. Oke, di sini aku sama Weldy. Ini adalah Weldy yang temanin saya untuk jalan. So, sekarang saya naik dari stesen Chan Shaolin. Chan Shaolin ya. Jadi LRT ini dari Putrahik. Dari sini dia. Nanti kita akan turun di halte tua sini. Emas dan kura-kura kupanya. Terima Pineng. Waduh. Oke, ini adalah stesen Puduk. Kita lihat.
Station berikutnya, Hang Tuah. Hang Tuah. Station pertukaran kenaluan monorail KL. Next station, Hang Tuah. Interchange station to KL Monorail 1. Oke, jadi kalau aku di Malaysia itu mau kemana-mana itu aku akan menggunakan yang namanya LRT, MRT ya, di Kuala Lumpur. Ini saya sama Weldy. Station Hang Tuah. LD. Oke, jadi sekarang saya sudah sampai di Station Hang Tuah. So, di sini aku akan turun ya. Train ke Ampang akan tiba di platform 2. Train towards Ampang will arrive at platform 2. Pakai sampel demo lagi. Cepat dia sampai ya, nggak sampai berapa menit udah sampai lagi. Tuh lihat, ada lagi satu. Ini pergi Empang ini. Train ke Sentul Timur akan tiba di platform 1. Train towards Sentul Timur will arrive at platform 1. Wow, bagus. Oke, jadi saya tinggalkan dulu LRT ini. Jom, sekarang saya jalan dulu untuk pergi ke naik monorail ya. Di sini aku mau naik monorail pergi ke Kuil Chiti Mall. Saya mau pergi ke Kuil Chiti Mall. Jadi enaknya di Malaysia itu mau kemana aja kalau kalian menggunakan transportasi umum, kalian akan sampai ya. Mau hujan. Ramai bro. Pelajar-pelajar ada semua sini. Anak sekolah. Bobby. Thank you.
Jadi oke, sebelah kanan ini Lalapop Mall. Kalau kalian mau shopping, kalian boleh masuk ke sini ya. Tapi saya nggak mau shopping. Oke, jadi saya itu tinggalnya di Kuala Lumpur ya. Jadi saya itu suka jalan-jalan ya, atau melihat suasana kota di sekitaran Kuala Lumpur. Tapi ini sekarang lagi mendung di Malaysia, lagi musim hujan, jadi cuacanya kayak gini. Kalian boleh lihat cuaca dia. Healthy. So. Sambil kalian lihat, ini adalah stesen Hang Tuah, stesen monorail ya. Jadi kalau kalian mau kemana-mana, kalian boleh naik di sini. Menara, bangunan tertinggi itu. Stesen Hang Tuah. Sini kita boleh rekam tanpa ada orang marah. Ya udah sampai. Cepat ya sampai ya. Bising di sini. Ada berapa stesen saya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Stesen berikutnya, Imbi. Next station, Imbi. Sekarang kita ada di stesen Imbi. Ini adalah stesen Imbi. Bila kalian mau turun di sini, kalian boleh langsung shopping ke Berjaya Times Square ya. Kalau kalian turun di Imbi ini.
Bukit Bintang. Oke, jadi kalau kalian mau turun di sini, silakan turun di sini ya. Tapi di sini aku nggak turun di Bukit Bintang. Saya mau pergi ke sesuatu tempat. Culan. Dua stesen lagi ya. Aldi. Cakap sama dia, bentar lagi aku call gitu, balas. Bentar lagi call gitu. Ini adalah Bukit Nanas. Kalau kalian mau ke KLCC, kalian boleh turun di sini ya.
Jadi di sini udah terhubung semua. Maksud saya kalau kalian mau ke KLCC atau mau kemana, kalian boleh turun di Bukit Nanas ini. Kalau kalian pakai LRT atau monorail, ini namanya monorail ya, yang aku naik ini. Males ya. Atau call dia. Dia mau apa itu? Call dia. Boleh call nggak? Stand clear. 369-369. Boleh call? Atau tunggu sekejap gitu? Stasiun berikutnya, Medan Kuangku. Medan Kuangku. Stasiun sambungan ke LRT Labuan Ampang dan LRT Labuan Seri Pekani. Next station, Medan Kuangku. Connecting station to LRT Ampang Road and LRT. Oke, kita akan jalan-jalan di situ, bro. Kita akan pergi ke mall ini. Saya akan masuk ke mall ini. City Mall. Saya akan masuk sini, jadi saya akan turun di Medan Tuanku ya. Kita akan turun di Medan Tuanku. Jom. Oke, jadi sekarang saya sudah sampai di stesen Medan Tuanku. Jadi enaknya di Malaysia itu kemana-mana sudah terhubung ya dengan transportasi dia. Jom kita turun dulu ke bawah. Oke, di sini saya mau bagi tahu kalian sedikit ya. Ini mungkin nggak terlalu penting, tapi kalau kalian sebelah sini berarti kita sebelah sini, bro. Jom. Kita cukup menggunakan kartu ini, kalian sudah boleh kemana-mana. Oke, cukup menggunakan kartu ini, kalian sudah boleh kemana-mana bila kalian tinggal di Malaysia ya. Seperti saya ini dia langsung ke mall, tapi kayaknya belum tersambung ya. Oh, sudah tersambung. Dia langsung sambung ke mall. Tapi di sini kita nggak pergi ke mall dulu. Saya mau turun ke bawah. Oke, jadi sekarang saya sudah sampai di Kuil City Mall. Saya itu jarang yang naik namanya Grab Car atau naik apa ya kalau di Malaysia ini. Jadi untuk kalian yang ada di Malaysia, kalian boleh coba ya untuk naik LRT atau MRT. Ini sekarang saya sudah sampai di Kuil City Mall. Saya dari Chang Sau Lin tadi ya. Saya turun di Medan Tuanku. Stesen Medan Tuanku. Jadi kalau kalian datang ke sini, kalian boleh turun di stesen Medan Tuanku. Dan enaknya lagi di sini dekat sama
Kampung Baru, bro ya. Kalau kalian mau ke Kampung Baru, di sini itu dekat banget. Kuil City Mall. Saya mau cari sesuatu di sini ya. Platinum. Platinum ada sini. Oke, jadi buat kalian yang mau shopping ke sini silakan datang shopping, tapi di sini aku nggak shopping sebab saya datang buat video dan jalan saja. Jadi apa-apa benda saya akan akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye.